Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini, oh ya, ngomong-ngomong kedengeran nggak nih suara aku nih? Kedengeran nggak? Ini filmingnya udah larut malam, jadi ini udah sekitaran jam 10 malam, 10 atau setengah 11 malam baru bisa filming, guys. Makanya aku minta maaf kalau misalkan suara kali ini nggak terlalu jelas karena orang-orang rumah tuh udah pada tidur semuanya, jadi aku cuman bisa bisik-bisik. Jadi aku cuman bisa bisik-bisik untuk mereview produk kali ini. So bagi teman-teman yang penasaran produk apa yang bakal aku review malam hari ini, ini skincare dan ini untuk perawatan dari dalam. Dan ini penting banget buat teman-teman ketahui. So jangan di skip video ini dan silakan nonton sampai selesai. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel aku ini. Thank you dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Aku akan taruh Instagram aku di atas sini. Jangan lupa untuk di follow karena di Instagram aku bakal update dan apa yang bakal aku upload di kemudian hari atau mungkin ada produk-produk yang aku review di Instagram story. Jadi kalian bisa dapat informasi kalau kalian follow Instagram aku di atas sini. Thank you. Jadi produk yang akan aku review hari ini adalah tada. Ini yang pertama ada frozen kolagen. Ini kolagen yang lagi viral. Sekarang guys, kelihatan nggak nih? Dan yang kedua ada frozen detox. Ini juga satu merek sama ini frozen kolagen, tapi ini fungsinya berbeda guys. Jadi ini mengandung kolagen yang berfungsi umumnya tuh untuk memutihkan kulit dari dalam, dan ini frozen detox untuk mendetox racun-racun dalam tubuh kita. So bagi yang penasaran manfaat-manfaatnya apa, aku akan kasih biar lebih jelas, nanti aku akan kasih di sini setelah video ini manfaat-manfaatnya apa, dan aku akan jelasin satu-satu apa yang aku rasakan setelah mengkonsumsi produk kedua produk ini guys. Jadi produk ini udah habis aku minum, kalian bisa lihat ini, tada, jadi ini habis guys, dan ini tersisa ininya, apa sih ini namanya, pokoknya tersisa, dan yang ini juga udah habis, tada. Oh ya, ngomong-ngomong sebelum aku lanjut ke manfaat yang aku dapatkan, jadi di dalam satu pak ini mengandung lagi. Ini ada 60 kapsul di tiap bungkusnya, dan setiap hari dianjurkan untuk meminum 2 kapsul. Jadi satu hari minum 2. Begitu juga dengan produk frozen detox ini guys, satu hari minum 2 sampai 4 kapsul. Jadi keterangannya ada di sini. Untuk frozen detox, karena dia berfungsi untuk mendetoks racun dalam tubuh, dan juga untuk yang lagi diet ini bagus karena fungsinya juga untuk meratakan gelambir-gelambir di bagian perut dan sebagainya. Nanti aku akan kasih di setelah video ini biar lebih jelas dan biar aku nggak salah kasih informasi kan. Nanti kalian bisa baca di belakang pembungkusnya, ini ditulis maksimum 4 kapsul per day. Tapi khusus frozen detox ya, minimal 2, maksimal 4 kapsul. Kalau yang frozen kolagen itu take 2 kapsul per day. Jadi memang dia cuma bisa konsumsi 2 kapsul per 1 hari. Oke guys, so mari kita lihat manfaat-manfaatnya apa di sini. Oke, jadi aku akan ceritain manfaat yang aku dapatkan dari klaim-klaim yang udah diberikan sama produk-produk ini, baik frozen collagen maupun frozen detox.
Dan sebelum aku bilang, jadi aku mau kasih dulu foto pertama kali atau minggu-minggu pertama aku minum konsumsi produk ini guys, mulai dari frozen detox dan frozen collagen dan frozen detox. Jadi ini minggu-minggu pertama itu sekitaran awal-awal Desember atau akhir-akhir November. Sebenarnya aku waktu minum pertama kali aku update di Insta Story sama di Story Facebook. Jadi kalau teman-teman udah follow Instagram aku, kalian pasti tahu hari apa pertama kali aku konsumsi produk ini guys. Karena aku juga udah lupa, aku nggak apa ya. Jadi storynya nggak aku simpan waktu itu. Jadi aku udah lupa tanggal berapa konsumsi pertama kali produk ini. Jadi kalian kalau udah follow, kalian pasti tahu aku konsumsinya mulai tanggal berapa. Yang pasti kalau nggak salah itu akhir November, sekitar tanggal 20-an, 28-29, atau memang awal-awal Desember. Pokoknya ini udah habis dan udah genap 30 hari aku mengkonsumsi produk ini, guys. Menceritakan apa manfaat yang aku dapat dari aku konsumsi frozen collagen 2-in-1 whitening kali 10. Ini maksudnya katanya sih 10 kali lebih cepat memutihkan untuk kandungan kolagen yang ada di dalam frozen kolagen ini guys. Karena katanya tuh di sini sih ditulis ada keterangannya di bawah sini. Aku akan kasih lihat secara jelas. Pertama aku minum itu memang belum kayak nggak mungkin langsung putih kan. Kalaupun dia bisa langsung putih kan, aku pasti bakalan tanda tanya besar itu produknya se-amazing apa sih, kok bisa sampai bisa memutihkan di hari pertama. Tapi ini enggak guys, memang ini klaimnya. Yang aku rasain tuh aku nanti mulai kayak lebih cerah gitu, kulitnya lebih kayak. Jadi di sini ada keterangannya guys. Setelah minggu ketiga, ini kolagennya 9000 mg. Minggu ketiga, terus mulai putih itu dari minggu ketiga masuk minggu keempat. Dan itu memang benar-benar aku rasain guys. Tapi dari minggu pertama itu, dari hari pertama emang belum terlalu kelihatan efeknya. Karena di situ juga kan diklaim dia untuk menguatkan rambut sama kuku kalau nggak salah. Tapi waktu itu aku memang rambutnya tuh aku jarang apa ya, aku jarang itu rontok rambutnya. Karena aku juga perawatan untuk rambut, walaupun nggak perawatan yang gimana-gimana banget. Setidaknya aku setiap hari pasti keramas. Conditioner juga jarang-jarang aku pakai conditioner rambut guys. Vitamin rambut juga jarang-jarang, tapi setiap minggu pasti pakai conditioner atau vitamin rambut sih, walaupun nggak setiap hari kayak keramas ya guys. Jadi untuk kalau untuk straight bagian rambut dan bagian kuku mungkin iya, tapi aku yang nggak terlalu menyadari ya, karena mungkin efeknya di aku yang nggak terlalu kelihatan. Karena ya memang aku mungkin perawatan ya, entah bagian kuku atau bagian rambut, makanya untuk itu aku belum terlalu kelihatan. Atau mungkin memang ada efeknya tapi aku aja yang gak terlalu menyadari ya guys. Dan yang kedua itu di hari ketujuh kan itu, atau satu minggu kalau gak salah, situ kan dibilang bagian, jadi bibir kita tuh kelihatan lebih pink-pink gitu. Dan yang aku perhatikan sih di satu minggu pertama, memang sebelumnya aku mau ceritain dulu kalau bibir aku ini tuh agak hitam, tapi cuman di kayak di pinggirannya ini guys. Jadi dalam ini biasa aja warnanya, tapi di pinggiran ini tuh agak gelap gitu. Padahal aku nggak merokok sama sekali, aku nggak suka minum-minuman keras, apalagi aku juga nggak suka minum hal-hal yang aneh kayak obat-obatan terlarang atau mungkin konsumsi apa ya, makanan atau minuman yang berbahaya untuk tubuh. Itu aku nggak konsumsi kayak gitu, merokok, minum minuman keras, aku nggak minum, nggak konsumsi obat-obatan terlarang, pokoknya nggak semuanya itu nggak. Jadi memang dari semuanya udah agak hitam di bagian pinggir bibir ini guys. Tapi semenjak minum ini, aku waktu itu nggak perhatiin sih itu satu minggu setelah aku minum atau masuk dua minggu baru aku mulai lihat sih perbedaannya. Jadi kalau misalkan nggak pakai lipstick atau nggak pakai lip cream gitu kan, ini pucat banget, dan itu pasti kelihatan di pinggir bibir ini tuh kelihatan agak hitam atau agak gelap gitu guys. Tapi sekarang itu udah nggak terlalu kayak yang lalu, malah udah hampir sama sih warna yang di sini sama
di pinggir ini. Ini memang aku lagi pakai lip cream, makanya nggak kelihatan ya. Dan untuk informasi, saat filming video ini tuh aku nggak pakai makeup sama sekali, guys. Jadi ini aku pakai makeup cuman ini alis sama lipstik aja, biar nggak terlalu pucat aja sih maksudnya waktu take video. Nanti aku akan kasih buktinya ke teman-teman. Jadi sini aku udah siapin tisu apa makeup remover wipes. Jadi ini tisu basah khusus untuk remove makeup. Jadi aku udah sediain biar teman-teman percaya kalau ini aku nggak makeup. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu masuk hari atau minggu kedua itu kan diklaim untuk oil control sama punya kayak untuk melembabkan gitu. Dan memang aku tuh kulitnya bukan kulit normal tapi cenderung berminyak. Walaupun memang aku tuh suka banget pakai skincare kan. Kalau teman-teman suka nonton video-video di YouTube aku ini, aku tuh suka banget coba-coba serum untuk perawatan anti-aging atau pokoknya fungsinya itu selain untuk anti-aging untuk supaya kulit aku tuh lebih normal, jadi nggak terlalu berminyak. Karena kalau kulit terlalu berminyak juga kan nggak bagus, guys. Jadi selain bisa lebih cepat jerawatan, lebih cepat keriput juga, sama nggak enak gitu, guys. Kalau pakai makeup lebih cepat terhapus kalau kulit kita berminyak. Makanya aku juga sering pakai skincare yang untuk perawatan oil control gitu, guys. Selain untuk perawatan anti aging ya. Dan ini untuk katanya sih diklaim di minggu kedua itu kan, oh my god, ribet banget, sorry guys, ada suara motor. Cut. Jadi di minggu kedua itu kan diklaim bisa memperbaiki kayak oil control gitu kan, sama kalau nggak salah untuk melembabkan begitu kan, pokoknya untuk tekstur-tekstur kulit tuh mulai diperbaiki. Nah, pokoknya tuh pada intinya setelah minum ini memang wajahku udah nggak terlalu berminyak seperti sebelum aku mengkonsumsi si frozen collagen ini, guys. Sebelum aku mengkonsumsi ini, wajahku memang udah sering pakai skincare, walaupun skincarenya cuman skincare dari luar ya, bukan skincare dari dalam. Walaupun sebenarnya aku juga udah pernah coba produk kolagen, tapi itu dalam bentuk minuman kemasan yang udah siap diminum. Kalau ini kan kapsul. Jadi kalau teman-teman udah pernah nonton, aku juga udah pernah review. Nanti aku akan kasih videonya di atas ini. Atau nanti aku akan kasih videonya di akhir video ini. Kalian bisa klik. Jadi aku udah pernah juga review produk kolagen lain. Kalau kalian penasaran produknya apa, kalian bisa cek aja langsung di video aku. Nanti aku akan kasih linknya. Dan ini produk kolagen yang kedua yang aku coba sih, guys. Dan kedua-duanya lumayan bagus. Walaupun harganya memang ini sih yang paling affordable. Jadi yang paling terjangkau ini daripada produk yang aku coba sebelumnya. Oke, jadi untuk oil control, ya aku rasain manfaatnya. Walaupun aku nggak bisa bilang itu di hari keberapa, apakah memang benar masuk minggu kedua atau minggu kedua berjalan minggu ketiga yang aku dapetin manfaat oil control dan untuk melembabkan. Memang kulit aku tuh kayak sekarang lebih kenyal, kenyal sehat. Yang gak kusam, tapi beda loh kalau misalkan perbedaan kalau kalian pakai skincare yang dari perawatan dari luar sama kalau kalian perawatannya juga dari dalam. Jadi aku memang benar-benar ngerasain kulit aku tuh ada perubahan. Dan kalau kalian lihat ini smilean aku udah gak terlalu kelihatan kan, guys. Waktu itu tuh kayak gini aja tuh udah kelihatan gitu loh smileannya, udah di bagian, wah aku kan kasih lihat jelas. Jadi bagian sini tuh udah mulai ada tanda-tanda penuaan dini, guys. Jadi di sini udah ada kayak kerutan-kerutan atau garis-garis halus, tapi ini tuh ini benar-benar udah kencang sih. Kalian bisa lihat ini benar-benar kencang. Kencang. Ini nggak mau sombong, tapi ini benar-benar ini di depan lighting jadi jelas kan. Oke, gitu guys. Jadi itu sih yang pertama aku lihat dari smilean aku ini itu udah bener-bener kencang sih ini. Tinggal di bagian bawah mata ini aja sih, guys. Kalau kalian lihat ini masih agak ada sedikit garis-garis halus atau, tapi ini udah nggak terlalu kelihatan. Coba kalian lihat langsung mungkin lebih jelas. Tapi ini sih udah nggak separah sebelum aku mengkonsumsi frozen collagen. Walaupun memang aku juga ada skincare untuk eye kan, untuk mata, eye serum sama
eye cream lah, pokoknya segala macam produk untuk di bawah mata, untuk lingkaran-lingkaran hitam lah, untuk apa garis-garis halus itu udah pernah aku coba. Dan perbedaannya itu memang beda guys, kalau kita perawatan di luar sama perawatan dari dalam. Dan ini tuh udah lumayan bikin aku pede sih, walaupun nggak pakai makeup atau nggak full makeup kalau ke kantor atau jalan keluar. Jadi di bawah matanya udah nggak terlalu harus aku pikirin untuk mengcover terlalu tebal, karena mungkin ya karena ada perawatan dari dalam dan karena kolagen ini sih guys. Bukan aku nggak di endorse sama sekali, jadi ini aku beli dengan uang aku sendiri, nggak di endorse sama sekali. Jadi ini benar-benar real manfaat yang aku dapatin, bukan nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang, walaupun memang hasilnya nggak terlalu yang wow banget, karena ini memang masih ada sih, masih ada, tapi setidaknya udah berkurang guys, udah berkurang. Dan diklaim terakhir itu masuk minggu ketiga sama minggu keempat, kan di situ terus brightening sama whitening. Brightening itu kan untuk mencerahkan, sedangkan whitening itu untuk memutihkan. Brightening dulu baru whitening, aku nggak tahu, tapi aku lihat setelah masuk dari minggu ketiga itu, jadi di kulit itu udah kayak gini, nggak ini, jadi ini nggak makeup sama sekali, tapi nggak kelihatan kusam kan, nggak kelihatan kering, tapi nggak juga kelihatan berminyak dan nggak kusam. Kalian bisa lihat. Oh ya, jadi di minggu kedua itu kan selain oil control juga untuk acne. Jadi kalau kalian ada bekas-bekas jerawat itu dijamin cepet banget hilang. Kalau aku tuh biasanya kalau udah banyak, udah mau hari H gitu kan, udah mau turun, mau haid gitu atau menstruasi, itu pasti timbul jerawat tuh lumayan banyak. Kayak di sini ini sekarang lagi ada bekas-bekas jerawat karena aku barusan selesai, baru sehari 2 hari kemarin selesai. Dan ini masih ada karena pokoknya tuh aku seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu aku pasti timbul jerawat. Sementara sementara itu juga pasti timbul. Dan itu tuh proses untuk menghilangkan apa tandanya ini, bekas jerawatnya itu butuh waktu yang lama. Biasanya tuh 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya itu udah muncul. Dan itu nanti itu mungkin dia udah baik, udah kempes, tapi bekasnya itu nanti hilang setelah aku tuh udah habis habis menstruasi guys, habis haid. Baru bekasnya hilang, dan itu memakan waktu sekitar 1-2 minggu. Sedangkan waktu aku minum ini, itu dalam waktu 3 hari, itu udah bekasnya itu udah mulai pudar. 1 minggu itu udah nggak ada bekasnya guys, beneran. Walaupun sebenarnya aku juga pakai skincare itu, moisturizer-nya, apa, si Holika Holika yang kayak Natural Fabric gitu guys, apalagi namanya. Aloe vera dari Holika Holika itu juga bagus memang untuk perawatan dari luar, tapi itu nggak secepat kalau kita ada perawatan juga dari dalam. Jadi kalau double kan lebih bagus, dia lebih cepat sama lebih maksimal hasilnya kerjanya gitu guys. Pokoknya itu yang untuk anti acne dan untuk brightening udah aku jelasin tadi. Jadi seperti sekarang nggak terlihat kusam kan walaupun nggak pakai makeup. Dan untuk whitening nanti aku mulai rasain itu udah mau deket-deket, produknya tuh udah mau deket-deket habis, jadi udah masuk 1 minggu baru aku mulai rasain kulit aku tuh satu tingkat lebih putih, bukan cuma lebih cerah tapi lebih putih. Lebih cerah itu kan ya udah lebih cerah nggak kusam, tapi ini lebih putih satu tingkat. Dan memang di sini kan diklaim itu perubahan kelihatan perubahannya itu nanti di masuk minggu keempat gitu kan untuk memutihkan. Makanya aku bilang ke teman-teman yang order ini juga, jadi aku juga jual ini guys. Jadi kalau teman-teman mau order silahkan komen di bawah atau langsung DM aja di Instagram bagi teman-teman yang mau order. Dan tapi ini bukan promosi ya, ini sekedar informasi aja. Jadi ini kan memang klaimnya memutihkan itu nanti masuk minggu keempat untuk mencerahkan dari minggu ketiga. Makanya kalau misalkan teman-teman tuh kulitnya
pada dasarnya tuh sawo matang. Maaf ya, bukan maksud untuk menjelekkan atau apa, atau mungkin lebih gelap dari kulit aku. Ya nggak mungkin lah kalau misalkan minum satu ini langsung jadi putih yang bener-bener pengen teman-teman capai lah. Capai ya putih banget gitu. Mungkin bisa kalian dapet putih kayak itu, tapi nggak cuman konsumsi satu paket ini aja guys. Jadi kalian harus minimal order dua pak, karena kalau minggu keempat udah putih satu tingkat kan, ada kemungkinan minggu kelima, keenam, ketujuh, sama kedelapan itu putihnya lebih lebih naik beberapa tingkat. Semoga ya. Makanya kalau setiap minum produk kalian juga harus, jangan lupa harus berdoa dulu supaya produknya bisa berjalan dengan sesuai dengan klaim yang diklaim sama produk ini guys di badan kita, dan kita juga nggak terkena efek samping yang berbahaya gitu. Oke, jadi itu saran dari aku. Terserah kalian mau dengar atau enggak, tapi itu sekedar saran aja, oke? Jadi itu aja manfaat yang bisa aku ceritain. Kalau kalian mau tanya, aku bakalan tambah lagi. Kayaknya aku bakalan beli lagi satu sih ini, karena aku pengen lebih putih sih dari ini. Makanya karena aku udah lihat hasilnya, aku percaya ini aman untuk dikonsumsi untuk jangka panjang, dan hasilnya juga bener-bener kelihatan. Makanya aku juga pengen sih order satu lagi. Jadi maksudnya aku pengen minum satu lagi, karena ini sih teman aku yang beli langsung di Thailand. Makanya aku percaya kalau ini produknya original dan asli. Karena ini tuh denger-dengar ada produk KW guys, makanya kalian hati-hati kalau mau order produk ini dua. Katanya sih ada yang KW, makanya hati-hati kalian kalau beli langsung di Thailand aja belinya, atau titip ke saudara atau teman kalian yang mungkin ke Thailand, atau mungkin kalian ke Thailand langsung, kalian bisa langsung beli aja di sana. Jangan asal beli, takutnya barangnya KW, karena ini kan langsung diminum guys, bukan bukan hanya dari luar perawatannya, ini kan perawatan dari dalam, jadi harus lebih hati-hati. Oke, jadi yang kedua aku akan ceritain manfaat yang aku dapat dari Frozen Detox, tapi sebelumnya aku minta. A few moments later. So, thank you so much for watching this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel aku. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol share di bawah dan share video ini ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Jangan lupa untuk support aku ya guys. Thank you so much buat supportnya. See you on my next video. Bye.